Waalaikumsalam. Sebelum saya melanjutkan pesanan pesan ini, saya minta maaf pada kalian. Selama saya mendampingi kalian hampir lebih kurang 3 tahun, mohon maaf atas segala kekurangan. Dan yang perlu kalian tetapkan dalam hati yaitu tetap belajar, belajar, dan belajar. Jangan pernah selalu merasa berpuas diri bahwa sudah saya deh tamat SMP, tamat SMA, tidak mau tak belajar. Sampai kapanpun kita tetap harus belajar, belajar, dan belajar. Karena kenapa? Ilmu itu selalu update. Artinya setiap hari, setiap waktu ilmu itu selalu diperbaharui, seperti dengan beberapa penelitian, pendapat, dan pengalaman. Kemudian yang kedua, pesan saya. Yang pertama tadi belajar, belajar, dan belajar. Yang kedua, jahil itu ilmu tak jangan hanya sampai ke kita, tapi salurkan ke orang lain, biar ilmu tak berkah, ada pahalanya untuk kita.